Halo sahabat petani Nusantara, bertemu lagi kita di channel Petani Otodidak. Semoga kabarnya sahabat tani semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat sahabat tani ya. Nah, jadi baik sahabat tani, pada pagi hari ini yaitu tepatnya hari Kamis tanggal 1 bulan 9. Nah, jadi pada pagi hari ini sahabat tani, kami akan melakukan panen CMK Guntur F1 yang kedua kalinya. Nah, di mana panen perdananya ini kemarin teman-teman, yaitu tepatnya hari Kamis minggu yang lalu tanggal 25 bulan 8. Nah, di mana di petikan pertama itu kami mendapatkan 5 kilo. Itu 5 kilo dari seluruh total tanaman ini yaitu 1000 pohon. Nah, jadi untuk harganya kemarin minggu yang lalu yaitu harga 70.000. Nah, jadi untuk masa panen perdananya ini kemarin teman-teman, yaitu tepatnya minggu lalu tanggal 25, yaitu usia CMK Guntur F1 ini 139 hari setelah tanam, ataupun lebih kurangnya hampir 5 bulan baru panen perdana. Nah, itu diakibatkan oleh faktor di tempat kami ini, dan yang kedua yaitu faktor pemberian pupuk yang saya lakukan hanya 14 hari sekali ataupun interval 2 minggu sekali saya melakukan pengecoran untuk tanaman CMK Guntur F1 ini. Dan jadi ini dia sahabat tani, bentuk buah dari CMK Guntur F1. Nah, di mana buahnya ini lebih besar daripada CMK Slim yang udah pernah saya tanam, teman-teman. Nah, ini dia buahnya mengkilap CMK Guntur F1. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi untuk hasil pemetikan yang kedua ini teman-teman, nanti akan kami informasikan beserta harganya yaitu tepatnya pada hari Jumat. Nah, di mana kalau untuk harga pasaran cabai di tempat kami ini yaitu hari Jumat. Nah, jadi buat teman-teman tetap semangat ya. Nah, jadi baik sahabat tani, untuk hasil petikan kami pada hari Kamis kemarin kami mendapatkan sebanyak 13 kilo. Nah, jadi kalau untuk harganya pada hari ini yaitu tepatnya hari Jumat tanggal 2 September sahabat tani, yaitu 80.000 satu kilonya. Nah, wow, mantap sahabat tani ya. Nah, ini dia 80.000 per kilonya. Nah, jadi kalau untuk panen perdana kemarin sahabat tani, kami mendapatkan yaitu 5 kilo. Nah, di mana untuk minggu yang lalu harga cabai di tempat kami ini masih 70.000 satu kilonya. Nah, ini panen perdana tepatnya pada tanggal 25 bulan 8 tahun 2022. Nah, jadi kalau untuk harga tomat sahabat tani yaitu di tempat kami ini anjlok. Ini untuk hasil tomat panen ini kemarin, yaitu ini dia yang kami dapat 94 kilo dikali harga 2.000. Nah, jadi ini harga tomat dan cabai di tempat kami ini sekarang. Nah, jadi kalau seandainya tanaman cabai kita bisa panen 100 kilo per minggunya saja sahabat tani, kita sudah mendapatkan uang sebanyak 8 juta. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi merawat tanaman cabenya, tetap semangat dan salam sukses buat kita semuanya.
Mantap harganya. Oke. Okay.